الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفي من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ينهى إلا حالك. صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن ابتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سورة التوبة ayat ke-18. Allah berfirman, maksudnya sesungguhnya mereka yang mengimarkan rumah-rumah Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah serta hari akhirat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mereka menjadi golongan yang bertakwa dan golongan yang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yanhasifan li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiruhu wa sallu wa tafaddaku. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasanah masuk kitabillah wa sunnah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa ila al khair wa tawajjihillah wa maghdatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada malam ini, malam yang ke-14 daripada bulan Zulhijjah 1435 Hijriah. Kita telah melalui satu hari raya dan tiga ayam tashrik, dan hari ini kita masuk pada tanggal yang ke-14. Juga berlakunya gerhana bulan pada malam tadi. Pada sebentar tadi kita telah melakukan solat sunat sama ada secara berjamaah ataupun secara sendirian. Disunatkan ketika mana rakaat yang pertama dipanjangkan suaranya, juga dipanjangkan rukuknya, juga dipanjangkan sujudnya, menandakan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Akan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang saya baca tadi, ketika mana Rasulullah berfikir, Allah Subhanahu bersabda, Rasulullah kata, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya bulan, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yanhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya tidak berlaku gerhana bulan itu dengan sebab kematian seseorang ataupun dengan sebab kehidupan seseorang. Kerana pada zaman jahiliah, kepercayaan masyarakat jahiliah mengatakan bahawa berlakunya gerhana bulan dan gerhana matahari kerana ada seseorang yang hidup dan ada seseorang yang mati. Mungkin adalah orang yang lahir, orang mulia yang lahir ataupun orang mulia yang mati. Maka Rasulullah mengatakan, fa'idha ra'aitum, dan kalau kamu melihat, fa'idha ra'aitum zalik, kamu menyaksikan gerhana bulan ataupun matahari, fad'ullah, maka banyakkan kamu berdoa kepada Allah, wakabbiru, dan banyakkan kamu membesarkan Allah. Di antara sunnahnya kena banyak bertakbir kepada malam berlakunya gerhana bulan. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, wasallu, dan banyakkan kamu berselawat, watasaddaku, dan banyakkan kamu bersedekah. Maka malam ini juga disunatkan untuk banyaknya bersedekah, iaitu malam berlakunya gerhana bulan. Jadi alhamdulillah, kita syukur kepada Allah kerana itulah kita menangguhkan kuliah kita sehingga setelah daripada Isyak, dan esok juga kuliah selepas Isyak dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Maka mungkin dibudayakan juga hari ini kita kuliah Isyak, dan kita membicarakan masih lagi berkenaan dengan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah, seorang ulama yang hebat yang telah lahir pada tahun yang ke-450 Hijriah dan telah wafat pada tanggal 505 Hijriah, usianya hanya 55 tahun. Tak sempat pencin menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali tak sempat makan duit pencin, tak sempat rasa umur 60 tahun, tapi karangannya cukup banyak. Jadi bagaimana mengarang kitab dipanggil Mustasfa, satu kitab yang dikarang berkenaan dengan Ustul Fiqh.
ketika mana dipamerkan kepada Imam Juwaini, iaitu Imamul Haramain, ketika mana dipamerkan kepada Imam Juwaini dengan kitab Usulul Fiqh, ketika mana Imam Juwaini gurunya memegang kitab daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka gurunya mengatakan, "Ya Ghazali, dufintu wa ana hayyun." Kamu telah kubumikan aku, kamu telah tanam aku sedangkan aku masih hidup. Maksudnya gurunya mengiktiraf akan keilmuannya dari sudut ilmu Usulul Fiqh. Kerana dia mengarang kitab yang mengalahkan Imam Juwaini. Bayangkan gurunya mengiktirafkan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka kita masih membicarakan kitab ini, Bidayatul Hidayah, berkenaan dengan solat. Dan pada dua minggu yang sudah, satu ralat yang saya tersilap sebut, Imam tegur dan dia tanya saya, "Ustaz, ada tiga tempat ke empat tempat yang kita kena angkat tangan?" Iaitu angkat takbir, mengangkat tangan, rafa'ul yad, mengangkat tangan. Saya sebut tiga tempat, tersilap sebenarnya empat tempat. Pertama ketika mana takbiratul ihram, yang kedua ketika mana rukuk, yang ketiga ketika mana iktidal, yang keempat ketika mana bangun daripada tahiyat awal kepada rakaat yang ketiga, empat tempat. Saya tersilap, saya lupa iktidal. Jadi ini kesilapan, dia kalau ada rakaman maksudnya kesilapan. Jadi kalau kesilapan, dalam Imam Ghazali mengatakan di antara adab kepada seorang guru mesti mengaku silapnya. Jadi saya silap, tak perlulah saya kata saya tahankan tiga juga, tak, empat. Pertama ketika mana takbiratul ihram, yang kedua ketika mana berpindah dari kepada Fatihah kepada rukun rukuk, kemudian berpindah daripada rukuk kepada iktidal, dan yang keempat ketika mana bangun daripada tahiyat awal kepada rakaat yang ketiga. Hanya empat tempat dibenarkan ataupun disunatkan untuk mengangkat tangan ketika mana takbir, selain daripada itu tidak disunatkan. Jadi kita lihat pada kitab Bidayatul Hidayah, sambungan daripada itu disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, "Wa nafa'na Allah wa bi'ulumi fid daraini." Di dalam rakaat kedua, hendaklah engkau ulangi seperti kaifiah rakaat yang pertama, bermula daripada perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai kepada sujud yang kedua. Kemudian hendaklah engkau duduk untuk tasyahud awal, dan hendaklah engkau letakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menggenggamkan jari-jarinya kecuali jari telunjuk dan ibu jari, maka engkau biarkan keduanya tanpa digenggamkan, dan hendaklah engkau mengisyaratkan dengan telunjukmu yang kanan ketika mana engkau mengatakan illallah, bukan ketika mana mengatakan la ilaha illa. Jadi kita lihat, kita telah bicarakan berkenaan dengan kaifiah solah pada rakaat yang pertama berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Maka kita solat mesti lihat bagaimana Rasulullah solat. Jadi kaifiah solat mesti dilihat. Jadi kita telah bicarakan, dan kita ada rakaman video insya-Allah akan di-upload ataupun sebagainya untuk kita lihat bagaimana kaifiah solat Nabi SAW yang diajar oleh guru kita. Jadi ketika mana rakaat yang kedua, kamu ulangi yang sama. Dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya a'udzubillah, ta'awuz ni disunatkan pada setiap-tiap rakaat. Bukan hanya pada rakaat yang pertama, tapi pada rakaat yang kedua, ketiga dan keempat. Maka kita ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara perlahan, barulah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu juga bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu' berkenaan dengan bacaan surah setelah mana Fatihah. Dua rakaat yang disunatkan membaca surah, iaitu rakaat pertama dan rakaat yang kedua setelah Fatihah. Rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak disunatkan baca Fatihah. Tapi Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu', dia kata apa, "La yusannu qira'ati surah ba'da al-Fatihah fi raka'ataini awlayaini faqat." Dia kata bukan sunat untuk dibacakan surah setelah mana Fatihah hanya pada dua rakaat yang pertama. Bahkan rakaat ketiga dan keempat juga digalakkan untuk membaca Fatihah. Membaca surah. Terutama ketika mana imam baca panjang daripada kita. Contohnya kita baca Fatihah dah habis dah, waladhalin amin. Imam belum habis lagi. Ini kan baca sir, baca perlahan. Imam belum habis, maka disunatkan membaca surah. Kita baca surah, apa pun kita surah, yang penting kita jangan duduk diam. Lepas waladhalin amin, duduk diam lama. Sampai tunggu imam rukuk terlalu lama, akhirnya berkhayal. Lebih elok baca surah, apa pun. Surah Ikhlas ke, surah Qul a'udzu birabbil falaq ke, surah lain ke, yang penting tidak disunatkan hanya pada dua rakaat sahaja, juga disunatkan pada rakaat yang lain, terutama kalau menunggu imam.
terutama kepada makmum yang menunggu imam. Kemudian ketika mana kamu lakukan pada rakaat yang kedua sesuai dengan sebagaimana pada rakaat yang pertama, dan kita ingatlah pada rakaat yang kedua disunatkan untuk tasyahud awal ataupun tahiyat awal, sunat muakkadah, sunnatul muakkadah yang bukan wajib. Kalau ditinggalkan tidak menjadi kesalahan untuk tidak menjadi dosa, tapi sangat digalakkan untuk dilakukan, bahkan disunatkan kalau tertinggal untuk melakukan sujud sahwi kerana terlupa. Kemudian ketika mana tasyahud awal, semenjak daripada tasyahud awal kita letakkan tangan kita pada kedua-dua paha. Kita dah sebut sebelum daripada ini, pastikan jari hujungnya selari dengan lutut, bukan lebih daripada lutut, bukan kurang daripada lutut. Kalau sini lutut, tangan kita betul-betul bertepatan dengan lutut. Lutut itu jari kita tidak lebih daripada lutut, tidak menggenggam lutut ataupun tidak jauh daripada lutut. Jadi ketika mana tasyahud awal, tangan kiri menghampakan jarinya, dirapatkan tangan, dirapatkan jari dan dihampakan, tapi jari kanan dia akan menggenggam semuanya kecuali jari telunjuk. Jadi caranya begini, semenjak daripada duduk tasyahud awal, bukan ketika mana la ilaha illallah baru genggam, tak, ketika mana sejak duduk je dah mula begini. Sebab tu kita kata dalam solat, tengok pun dah tahu dah dia sedang buat apa. Orang datang kemudian kan, dia nak tahu ini duduk antara dua sujud ke, ini tasyahud awal, ini tahiyat awal. Datang-datang dah tahu dah kerana jarinya menggenggam. Orang jari genggam ni maksudnya dia sedang tahiyat. Tahiyat awal ke tahiyat akhir, semenjak daripada kita duduk, maka letakkan jari kelima-limanya, keempat-empatnya digenggam, dan jari telunjuk diletakkan ke hadapan begini. Kemudian ketika mana kamu melafazkan la ilaha illa, ketika mana bukan perkataan la baru naik, tak, dia ketika mana la ilaha illa baru naik. Ini memang tadi sebut, maka disebut juga saya Syekh Umar Al-Yamani, seorang anak murid kepada Habib Umar, 14 tahun belajar dengan Habib Umar. Dia kata ketika mana kita angkat la ilaha illallah, illa diangkat tangan, dan ketika itu disunatkan untuk menjelengkan tangan kepada jari, mata ke jari. Ketika mana illa, jari menjeleng tangan supaya dalam hati kita masuk tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ketika mana kita angkat illa, jadi ketika itu mata kita melihat jari kita dan kita sampai di dalam hati bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi illa baru angkat, la ilaha illa diangkat, bukan diangkat tegak, bukan diangkat begini, tapi diangkat hanya sedikit, hanya bukannya terlalu. Ada orang menungak, ada juga yang menggerakkan. Kalau kita baca dalam kitab sifat solat Nabi yang dikarang oleh Habib Ahmad Al-Qaf, dia menerangkan ketika mana menggerakkan jari. Kalau tuan-tuan boleh beli sifat solat Nabi, saya benda ni belum ada terjemahan, yang dikarang oleh Syekh Turaifi. Syekh Turaifi mengarang kitab solat sunat apa, sifat solat Nabi, yang dia menatangkan dalam kitab ni semua mazhab, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, apa yang ringkas kitab ni. Saya ambil dekat internet, saya berstik je, saya print out, memang tak ada jual sini. Jadi memang dia menjelaskan semua mazhab, Maliki macam mana, Syafi'i macam mana, Hambali macam mana. 12 riwayat mengatakan bahawa daripada 12 riwayat Rasulullah, 11 riwayat mengatakan Rasulullah tidak menggerakkan jari, Rasulullah angkat tanpa menggerakkan jari. Satu riwayat Rasulullah menggerakkan jari ketika mana tasyahud. 11 riwayat mengatakan tidak menggerakkan jari, satu riwayat mengatakan menggerakkan jari. Semuanya sahih, maka kalau gerak jari pun tidak salah. Tapi kenapa mengambil satu pendapat berbanding ada 11 lagi pendapat mengatakan tidak, Rasulullah menggerakkan jari. Jadi sekadar tetap. Tapi kalau pergi dekat Arab, dekat Mekah ke, jadi kadang-kadang dia menggerakkan jari. Itu dia mengambil pendapat yang Rasulullah juga menggerakkan jari. Jadi tidak menjadi kesalahan, dibenarkan, tapi lebih elok untuk diambil 11 lagi pendapat, 11 lagi hadis Nabi SAW, Rasulullah tidak menggerakkan jarinya ketika mana tasyahud, dan ketika mana illallah barulah kamu mengangkat tanganmu, bukan ketika mana mengatakan la ilaha dan letakkanlah tangan kirimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggam, di atas paha kiri, dan hendaklah engkau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasyahud ini, iaitu tasyahud awal, seperti engkau duduk di antara dua sujud dahulu. Jadi duduk tahiyat awal dengan duduk antara dua sujud tidak ada beza, sama. Yang membezakan cuma tangan. Jangan digenggam pada tangan sebelah kanan. Tapi ketika pada duduk tasyahud, duduk antara dua sujud, tangan dihuraikan. Itu sahaja perbezaan.
dan hendaklah engkau duduk tawarruk pada tasyahud akhir, iaitu engkau dengan mendudukkan punggungmu yang kiri dan mendirikan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan dengan dikeluarkan sedikit hujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan, dan hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir ini. Kemudian kata olehmu selepas selesai daripada segala doa itu akan assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketika mana kamu duduk tahiyat akhir, apa bezanya? Ini susah duduk sini, susah nak mengajar. Kalau duduk macam Habib Ali senang, duduk atas jadi senang orang nampak. Duduk sini memang payah nak nampak. Duduk sini pun macam tak sesuai. Jadi duduk seperti mana tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, punggungmu sebelah kiri duduk pada lantai. Berbeza dengan duduk antara dua sujud, kamu duduk di atas kaki. Ketika mana duduk tahiyat akhir tawarruk, iaitu kamu duduk punggungmu di tanah. Dan ketika itu kakimu yang kanan sebagaimana kamu duduk di antara dua sujud, kakimu yang kiri menonjol sebelah bawah dan keluarkan sedikit. Saya yakin semua tahu. Kaedah ni semua tahu. Cuma bezanya bagaimana kedudukan jari. Disebut oleh Syekh Nuruddin Magu Al-Baljari Al-Makki, jarimu ke 10-10-nya menghadap kiblat. Yang kita tahu 5 menghadap kiblat. Jari kita yang belakang kan, kita bengkok kan. Kan kita letak kaki, kita bengkok. Dan jari kita yang kiri, kaki kiri dikeluarkan sebelah kanan ketika mana kita duduk di atasnya menghadap kiblat. Bengkokkan jari menghadap kiblat. Boleh buat? Kalau tak biasa memang tak boleh. Saya pun kadang-kadang tak buat juga, tapi kita dah biasa buat, dah lebih kurang 5-6 tahun kita buat. Jadi alhamdulillah kita boleh bengkokkan jari kita. Tuan-tuan duduk tu, dia duduk. Jadi akhirnya jari tu dibengkokkan menghadap kiblat ke 10-10-nya. Jadi jari yang belakang menghadap kiblat, jari yang kiri juga menghadap kiblat. 10-10 menghadap kiblat. Memang payah. Kalau tak biasa dia jadi payah. Nak bengkok kaki yang dah 50 tahun tak pernah bengkok, tiba-tiba nak bengkok dia payah. Tapi inilah yang sebenarnya sunat yang dikatakan oleh Syekh Nuruddin Magu Al-Baljari Al-Makki, ke 10-10-nya menghadap kiblat. Dan ketika mana kamu tasyahud akhir, kita perlu ingat tasyahud akhir keadaan duduknya, iaitu rukun fi'liyah mesti duduk tasyahud akhir. Dan di antara rukun fi'liyah, rukun kauliyah, mesti salawat kepada Nabi SAW. Bacaan tasyahud akhir dan bacaan selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Terpulang pada tuan-tuan nak mengucap sayyidina ataupun tidak. Perbahasannya panjang tentang sayyidina ni. Rasulullah tidak menyebut sayyidina, tapi kita menyebut sayyidina. Maka Imam Syafi'i juga menyebut sayyidina. Jadi kita pulang, nak sebut-sebut tak nak sebut tak apa, jangan gaduh yang penting. Nak kata sayyidina silakan, tak nak kata pun tak apa. Kerana kita penghormatan kepada Nabi, kita sebut sayyidina, tuanku, tuan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat apa pun kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi pun boleh. Kenapa? Yang penting selawat. Tapi yang terbaik selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana fil alamin innaka Hamidun Majid, sebelum daripada beri salam Rasulullah akan berdoa. Rasulullah kata la tansa fi kullu duburin minas solah. Kamu jangan lupa setiap kali lepas daripada solat, sebelum daripada tasyahud, sebelum daripada beri salam, untuk kamu berdoa pada Allah. Dan di antara doa yang maksud, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamas wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah kubur. Aku berlindung daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung daripada azab api neraka. Wa a'udzubika min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamas. Aku berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah menjelang kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan keburukan fitnah al masih ad dajjal. Masih ni dalam Al-Quran ada dua. Pertama Masih Isa bin Maryam, yang kedua Masih ad dajjal. Kenapa nama-nama sama?
Al-Masih kepada Dajjal dan Al-Masih kepada Isa ibnu Maryam. Dua-dua ada Masih. Satu Masih yang baik, satu Masih yang jahat. Satu Nabi, seorang lagi. Kerana dua ni dia akan berlawan nanti pada akhir zaman. Sebelum daripada kiamat, dua ni akan gaduh. Nabi Isa dia akan bunuh Dajjal. Yang kedua, sebab Nabi Isa dia panggil Al-Masih. Kerana pertamanya ketika Nabi Isa lahir, dikatakan Nabi Isa bergelumur dia punya badan dengan minyak. Dia panggil Masih. Dia sapu dengan minyak badannya. Yang kedua, mukjizat Nabi Isa, bukan Nabi Musa, Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa adalah menyapu. Sapu orang kulit sopak, sapu je, baik kulitnya. Sapu yang kulit botak, sapu kepalanya, tumbuh rambut. Sapu orang yang mati, sapu je, hidup. Ini mukjizat Nabi Isa AS. Dan kenapa dipanggil Masih kepada Dajjal? Kerana apa? Dipanggil Al-Masih kerana qad masaha ahada aina. Telah hilang satu matanya. Dia panggil masaha. Telah terpadam satu matanya, maka dia panggil Al-Masih Dajjal. Juga qad masaha al-khayra minhu. Telah terbuang akan kebaikan daripada Dajjal. Maka dia panggil Al-Masih. Banyaklah pendapat-pendapat kenapa dia panggil Al-Masih. Cuma doa yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamas wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Juga di antara yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal marram. Ya Allah, aku berlindung daripada menjadi fakir dan menjadi orang yang banyak berhutang. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal marram. Ini di antara doa yang maksud. Apa pun doa boleh. Yang penting jangan bahasa Melayu. Bahasa Arab. Tak boleh bahasa Melayu, tak boleh bahasa Jawa, bahasa Bugis lagi tak boleh. Kalau cakap bahasa Bugis, bahasa Melayu je, batal solat. Nak doa, doa bahasa Arab. Lebih utama doa yang Rasulullah doa. Tak boleh juga doa bahasa Arab dalam hati je. Tak boleh amal sebelum daripada beri salam. Ulama kata kita amal setelah mana beri salam. Bawa doa tersebut dalam doa selepas solat. Jadi jangan ditinggalkan sebelum daripada solat, sebelum daripada beri salam, untuk kamu membaca doa yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai daripada segala doa itu akan assalamu alaikum warahmatullahi dua kali. Sekali ke kanan dan sekali lagi ke kiri. Dan hendaklah engkau menoleh ketika mana memberi salam itu, sekira-kira dapat dilihat putihnya pipimu dari sebelah tepimu, dan niatkan olehmu akan keluar daripada sembahyang, dan hendaklah engkau niatkan memberi salam kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kiri daripada segala malaikat dan manusia. Jadi beri salam, dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ketika mana kita pusing tu bukan Assalamualaikum warahmatullah. Dia pusing ketika mana Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian patah balik tengah. Assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya warahmatullah baru bergerak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam mazhab Syafi'i, yang wajib hanya pada beri salam yang pertama. Yang kedua tidak wajib. Tetapi dalam mazhab yang lain dan jumhur kepada empat-empat mazhab, kena beri salam dua-dua. Jadi beza, kita nak tengok beza. Tuan-tuan tengok biasa beza ketika mana siapa yang masbuk. Masbuk kan, lepas beri salam ni dibangun kan, untuk tambah rakaat. Ada yang bangun ketika mana imam beri salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, dia terus bangun tambah rakaat. Ada yang tunggu ketika mana imam beri salam dua-dua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dibangun. Mana yang betul? Dalam mazhab Syafi'i cukup yang pertama dah boleh bangun. Pasal yang wajib pertama, yang kedua dah tak wajib. Maksudnya ketika mana imam beri salam yang pertama, dia telah berpisah daripada imam. Kalau berpisah dia terus bangun. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur mazhab, kena dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kiri baru makmum bangun. Bezanya di mana, kita tengok beza di mana. Bezanya kalau kita ikut mazhab yang lain selain daripada Syafi'i, maksudnya kena wajib beri salam yang dua-dua. Tuan-tuan beri salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia gerak dengan dada-dadanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia pegang kepada mazhab lain bahawa wajib beri yang kedua, batal solatnya.
Kenapa batal solat? Dia telah mengalihkan dadanya berpaling daripada kiblat sebelum habis solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dada dah berpaling. Ketika mana dada berpaling, maka batal solat. Lepas tu kita ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bagi salam yang pertama, dah keluar solat dah, habis dah. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, imam terus lagi pergi bilik air. Imam tak habis lagi yang kedua, mah sah solat. Pasal yang kedua tak wajib dalam mazhab Syafi'i. Cuma beza, kalau kita pegang kepada mazhab yang lain, kita nak yang kedua adalah wajib. Jadi kalau kita tak assalamualaikum warahmatullahi, dah ada berpaling, batal solat. Tapi mudahnya saya cadang kita ikut mazhab Syafi'i, mudah. Yang pertama je dah kira habis. Dan dalam mazhab Syafi'i wajib niat keluar solat. Tapi kita dalam kefahaman kita, ulama telah meringkaskan, dia kata kalau dah kata beri salam tu nak keluar lah. Takkan beri salam tak keluar. Beri salam nak keluar lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika mana kita nak beli barang, kita kena ucap aku beli, saya beli. Yang itu kena jawab pula, saya jual, saya beli. Kena ada akad. Dan dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki tak perlu ada akad. Dah serah duit, buat apa perlu akad? Duit itu kan penyerahan untuk kita nak beli. Yang tuan tadi dah beri barang, maksudnya dah ada akad, tak perlu disebut. Tapi dalam mazhab Syafi'i kena sebut bahawa aku nak keluar daripada solat. Sahaja aku keluar solat kepada Allah Ta'ala, beri salam yang pertama sampai nampak pipi putih kita, maksudnya mesti sampai ke hujung. Kemudian salam yang kedua kepada para malaikat dan kepada para makmum semuanya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dengan niat untuk keluar daripada solat. Dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian. Dan akan disebutkan cara sembahyang berjamaah pada fasal yang akan datang. Dan yang paling penting diberikan perhatian di dalam sembahyang ini ialah khusyuk atau hadirnya hati bersama dengan bacaan yang zikir. Di dalam hal ini Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, kullu salatin la yahmuru fiha al-qalbu fahiya minal uqubati asra. Artinya setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu lebih dekat kepada seksaan, iaitu lebih dekat kepada seksaan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ketika mana solat hadirnya hati. Maka Imam Ghazali menyebut dalam kitab fiqahnya, dia mengatakan lebih elok sembahyang yang khusyuk sendirian berbanding sembahyang yang berjamaah tetapi tidak khusyuk. Tetapi pendapat ini ditolak oleh jumhur mazhab Syafi'i. Kenapa? Mazhab Syafi'i mengatakan yang afdal adalah solat berjamaah. Khusyuk tak khusyuk, tetap jamaah lebih afdal. Tapi Imam Ghazali kata kalau jamaah tak boleh khusyuk, tapi sendirian lebih khusyuk, lebih baik sembahyang sendirian. Ini dipanggil i'tiqad falsafah. Sampai ditolak oleh ulama. Tak semua pendapat Imam Ghazali betul. Jadi ada yang diletak di antara rukun solat khusyuk. Kalau tak khusyuk tak sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia tidak letak khusyuk. Kalau tak khusyuk pun sah lagi solat, tapi diterima oleh Allah atau tidak itu terpulang pada Allah. Pada khusyuk yang boleh nilai hanyalah Allah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa inna salatal jamaah makbulun indallah fi kulli hal minal ahwal. Sesungguhnya solat berjamaah akan diterima oleh Allah pada setiap keadaan, apa-apa sahaja keadaan. Kalau kita solat berjamaah tidak khusyuk kita, Allah akan lihat siapa di kalangan kita yang khusyuk, maka orang yang tidak khusyuk mendapat pahala. Kalau tidak lagi ada seorang makmum pun yang khusyuk, imam sahaja khusyuk, maka ketika itu Allah mengambil pahala imam untuk diagihkan kepada semua yang solat berjamaah untuk mendapat pahala solat berjamaah. Maksudnya afdal solat jamaah. Kalau tidak ada yang khusyuk, imam tak khusyuk, jemaah pun tak khusyuk, Allah lihat kepada tasfiyatul sufuf, kepada lurusnya saf, maka semua akan diterima solatnya. Maka solat berjamaah ni sampai bila-bila pun Allah akan terima. 27 pahala. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana Sayyidina Abu Bakar tertinggal solat berjamaah. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia mengulangi solatnya sebanyak 27 kali. Bayangkan tertinggal sekali 27, dia ulang. Pasal dia nampak 27 kali pahala. Maka malam tersebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun bermimpi. Dia mimpi, ketika mana mimpi, dia mimpi dia menaiki seekor kuda. Naik kuda dan dia memacu kuda dengan laju. Tiba-tiba ada beberapa kumpulan sahabat yang memotong kudanya. Maka diadukan kepada Nabi SAW, apa kisah?
Rupanya kisahnya, walaupun kamu solat 27 kali pun tetap tidak sama dengan sahabat lain yang solat berjamaah walaupun sekali. Maksudnya solat berjamaah ni 27 kali ganda. Apa sahaja keadaan, daripada 27 kurang sikit pahala 25, kurang sikit 20, kurang sikit 15, kurang sikit 10. Mustahil daripada 27 boleh jadi satu pahala. Tapi kalau solat sendirian, satu pahala. Kalau hilang khusyuknya, tertinggal rukunnya, habis. Hilang semua pahala. Satu tolak satu kosong. Jadi 27 tolak satu, 26. Tolak 10, baru 17. Tolak 20, ada lagi 7. Banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting adalah kamu hadirkan hati ketika mana kamu solat berjamaah ataupun solat secara bersendirian. Disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usyruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Rasulullah mengatakan sesungguhnya seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyangnya itu melainkan hanya seperti mana yang difikirkan olehnya, atau sepersepuluhnya sahaja, atau seperenamnya sahaja, dan hanya ditulis ganjaran sembahyang seseorang itu mengikut banyak mana yang ia khusyuk di dalamnya. Kita punya pahala berdasarkan kepada mana kita khusyuk. Kalau tidak khusyuk, maka ditulis kadar apa yang kita khusyuk. 1/6, 1/10 atau kurang daripada itu, itu terpulang kepada apa yang kita buat dan apa yang kita khusyuk. Berdasarkan kepada khusyuk kita di dalam solat. Dan Rasulullah pernah menyebut, Rasulullah mengatakan, lau khasha'al qalbu lasakanat la jawarihu. Kalau khusyuknya hati, maka akan tenang pergerakannya. Orang yang banyak bergerak dalam solat adalah orang yang tidak khusyuk dalam solat. Tengah solat mula nak garu mana, gatallah sini. Picit-picit hidung dah, kadang-kadang pegang mata, kadang-kadang garuk kepala, kadang-kadang toleh kiri kanan. Tak khusyuk solat. Orang yang solat khusyuk, dia tidak akan banyak bergerak. Tapi kita dalam solat lah macam-macam. Nyamuk lalu pun dengar, lalat lalu pun dengar, gatal macam-macam sini sana gatal. Sedangkan para sahabat pernah ketika mana apa perang, lepas perangnya tusuk dengan panah. Kena panah pada kaki. Macam mana nak cabut ni? Kan busur panah dia ada mata depan. Nak cabut bukan senang. Macam mana nak cabut? Dia kata tunggu. Kamu nak cabut ketika mana aku solat. Ketika mana aku solat, sila cabut. Jadi ketika para sahabat solat sunat, maka dicabut dan tidak terasa sedikit pun kesakitan. Sebab apa? Sebab khusyuknya dia dalam solat. Ya Allah. Solat sebagaimana bius bagi dia. Tak fikir apa-apa. Kita kena bius kalau ada luka, tapi dia tak perlu bius kerana khusyuknya sahabat dalam solat. Jadi bagaimana mereka khusyuk? Bagaimana Imam Ghazali sebut pada permulaan dalam bab ni, dia kata ketika mana kamu nak solat, pastikan hadir hatimu seperti mana seorang hamba yang hina, dina dan berdosa di hadapan seorang tuan yang perkasa, lagi perkasa, lagi gerun untuk kita melihat. Jadi ketika mana kita menghadap sultan yang kasar, sultan yang keras, sultan yang perkasa, kita nak menghadap dia mesti rasa takut, mesti rasa nak khusyuk di hadapan dia. Maka begitulah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekianlah berkenaan dengan bab solat dalam kitab Bidayatul Hidayah. Saya rasa cukuplah untuk sekadar ini, untuk malam ini. Ini solat bersendirian. InsyaAllah pada 2 minggu akan datang kita akan bahaskan berkenaan adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, iaitu adab-adab sembahyang berjamaah. Dalam solat berjamaah pun dia ada kaedah yang betul dalam solat berjamaah. Dia ada cara-cara bagaimana imam punya pergerakan, macam mana makmum punya pergerakan, macam mana apa sahaja kaedah. Apa yang imam baca, apa yang makmum tak perlu baca, apa yang guru kena baca, kita akan bahas dalam bab berkenaan dengan adab-adab solat berjamaah. Dia ada akhlak dalam berjamaah. Jadi begitulah kita akan bicarakan insya-Allah pada minggu yang seterusnya, minggu yang keempat daripada bulan Oktober. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah atas kemaluan diri saya sendiri, minta maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kesilapan pertuturan, kesilapan dari sudut fakta ataupun hukum, boleh beritahu dan insyaAllah kita akan cuba betulkan apa yang silap atau apa yang tuan-tuan belajar. Mungkin ada satu sikit yang saya cakap mungkin kesilapan ataupun apa-apa, boleh diajukan. Kita ini tidak sempurna, kalau ada apa-apa sahaja kesalahan. Yang penting kita nak solat sebagaimana solat Nabi SAW dan bagaimana hayah yang betul di dalam solat. Nak baca kitab yang lebih panjang tentang solat, boleh baca kitab Munyatul Musalli atau sifat solat Nabi
yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Qaf. Jadi moga-moga kita menjadi golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan golongan yang sentiasa memperbaiki akan solat kita setiap masa dan ketika. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana tawakkalna wa ilaika ana'na wa ilaika al-masir. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.